Yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kalau ungu nggak percaya kalau Subang rusuh malam ini. Ungu nggak pernah percaya kalau Subang malam ini bisa berantem. Ungu nggak percaya. Saya yakin Subang pasti bisa lebih tertib daripada yang tadi. Bener gak? Bener gak? Onci. Peraturan pertama harus tetap peace. Peraturan kedua harus jingkrak-jingkrak di lagu ini ya. So, wah, grab. Sampai hari ini aku yang mengkhianat, namun sampai kini kau belum juga mengerti. Maafkan aku lagi yang kini telah merugai semua yang telah terjadi. Kau telah gak pernah mengerti. Saya mau coba suaranya. Sudah tercatat lagi dalam sejarah perjalanan band Ungu. Sejarahnya apa? Malam ini Subang dinobatkan menjadi penonton terbanyak selama Ungu konser di Jawa Barat. Bandung aja kalah sama Subang. Kota-kota Jawa Barat yang lain yang Ungu sudah pernah kunjungi kalah sama Subang malam ini. Tapi
Kemenangan itu jangan dicoreng dengan yang namanya berat, dengan yang namanya ruh. Jadi semuanya A. Aman, bisa aman. Jadi tadi jujur aja kalau tadi bapak-bapak polisi bilang jangan rusuh. Memang betul. Memang betul, walaupun saya sudah tahu gak bakal rusuh di Subang, bener gak? Sekarang kita mau kasih satu lagu dari album kita yang terbaru juga. Ini mana spesial banget buat Subang yang akan dimulai lain. Saudara-saudaraku sekalian, berhubung kalian malam ini luar biasa ramainya minta ampun, walaupun tadi Ungu pikir malam ini bakalan sepi, ternyata luar biasa. Saya cuma mau mengingatkan, tolong nanti kalau misalnya pulang jangan berdesak-desakan, bisa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya tidak mau nanti kejadian Pekalongan terulang lagi di Kota Subang. Setuju? Kita bisa kerjasama?
Oke, saya ngomongnya nanti lagi. Karena satu lagu saya persembahkan buat kalian-kalian yang pernah di reject atau ditolak sama orang yang kalian cinta ya. Mainkan guys. Yang di sebelah sana ada apa? Tolong dibantu kalau ada yang pingsan. Aman semua? Aman ya? Yang di sebelah kiri masih aman? Ya, tolong juga kepada bagian air, tolong dikasih air kepada saudara-saudara saya. Biar lebih semangat lagi. Oke, saya lanjut lagi omongan saya yang tadi. Ya, saya lanjut lagi mana omongan saya yang tadi. Siapa di antara kalian di sini salah satunya kalau mungkin ada yang tahu kapan ajalnya tiba? Ada yang tahu kapan matinya datang? Saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Saudara-saudara kita di Pekalongan kemarin 10 orang meninggal tidak tahu kalau mereka habis nonton konser mereka meninggal. Benar gak? Apa kalian yakin pulang dari sini kalian masih hidup?
itu bisa terjadi pada Ungu juga, ya. Benar gak? Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya nanti kalau sudah selesai, jangan berdesak-desak, jangan dorong-dorong. Iya. Subang Pis? Yang mana Pis? Kalau Pisnya versi Ungu cuma jempol aja, Pis. Nah, itu baru versinya Ungu. Kalau Slang kan dua. Kalau Ungu gimana Pisnya? Jempol aja, oke. Lagu ini mudah-mudahan membuka hati kalian untuk ya secepatnya untuk bertobat. Ayo. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Karena apa Subang? Kita senandung sama-sama.
Masih ada suaranya enggak? Masih kuat kakinya? Masih bisa jigrak-jigrak? Masih bisa enggak jigrak-jigrak? Masih bisa jigrak-jigrak? Kita mau coba di lagu ini ya. Mainkan, Man. Dalam ruang bayang-bayang kelam, yeah, yeah. Oh, oh.
Subang. Hati-hati di jalan semua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dari Jakarta.